Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan bercerita dan melukis tentang Waduk Seloromo Gembong. Waduk Seloromo Gembong, atau juga disebut Waduk Gembong, adalah sebuah waduk yang terletak di kaki Gunung Muria sebelah tenggara. Secara administratif, waduk ini terdapat di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Waduk ini pertama kali dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada sekitar tahun 1930. Danau ini merupakan danau yang kedua dibuat setelah Gunung Rowo. Gunung Rowo sendiri terletak di sebelah timur laut Waduk Gembong. Waduk Seloromo merupakan salah satu tempat wisata air di Kabupaten Pati. Waduk ini dibangun tahun 1930 sampai dengan 1933 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membendung aliran sungai Silugonggo yang merupakan anak sungai Sani di Desa Pogading. Luasnya sekitar 5 km persegi, mencakup dua desa di Kecamatan Gembong, yaitu Desa Gembong dan Desa Pogading. Tipe bendungan Waduk Seloromo adalah urukan batu dengan tinggi bendungan 36 meter dari dasar sungai. Sedangkan panjang puncak bendungannya yaitu 365 meter dan lebar 6 meter. Normalnya waduk ini dapat menampung 9.503.000 meter kubik air yang berasal dari 4 sungai yang tidak terlalu besar, yaitu Sungai Bengkal, Sungai Juwono, Sungai Bajangan, dan Sungai Sumurang. Waduk ini menjadi sumber pendapatan bagi Desa Gembong dan sekitarnya. Selain sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian sawah seluas 4.959 hektar di Kecamatan Gembong dan kecamatan-kecamatan sekitar seperti Wedari Jaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati, juga dipergunakan sebagai lokasi pembudidayaan ikan tawar. Letaknya yang dekat dengan ibu kota kecamatan sehingga mudah diakses, menjadikan waduk ini sebagai salah satu tempat wisata alternatif di Kabupaten Pati. Sekian dulu sekilas cerita tentang Waduk Gembong. Lain waktu saya akan terus bercerita sambil melukis tentang bangunan-bangunan yang bersejarah di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Lain waktu saya akan menggambar sambil bercerita tentang bangunan bersejarah di Indonesia dan di dunia. Salam santun, salam budaya.